Hai Rain Aziz. Okey. Persiapan raya macam mana setakat ni? Wow. Persiapan raya buat tahun ni memang sangat-sangat semak sebab saya dalam proses pindah rumah, dah pindah pun. And 90% barang-barang saya masih dalam kotak. So, saya risau kalau saya balik raya dalam masa 2-3 hari ni, balik kampung untuk raya. Saya nak bila balik KL seminggu selepas tu, tak tahulah rumah tu dah siap ke belum untuk orang datang malam. Okay, so macam mana pula dengan rutin keluarga Aaron masa hari pertama raya? Baiklah, yang wajib solat Aidilfitri sama anak suruh saya, anak lelaki saya. Sebab itulah perkara yang kita buat hanya setahun sekali. So agak special lah sebagai pada Ensan. Selepas tu kita akan ziarah rumah yang orang lain yang terpenting lah. Rumah ibu saya ataupun rumah ibu Diana. Okay, lepas tu raya kat mana macam tahun ni? Saya balik kampung. Kampung saya di Pasir Ris, Kota Singa. Raya dekat Singapura, apa beza raya kat Singapura dengan KL? Dia sama meriah ke ataupun lain sebenarnya? Meriah dia sama, memang samalah. Cuma mungkin suasananya tak berapa best kalau nak bandingkan kalau di Malaysia. Buat Malaysia ni, kita ada suasana kampung, letak pelita, buat kerja kacau duduk kan. Tapi kat sana, semuanya rumah batu. So kita, urban lah. Agak kehilangan lah kan kita punya tradisi seperti itu, dah ajak susah nak nampak ya. Tapi selain daripada tu, ataupun mungkin sebab bagi duit dalam dollar tu. Okay, jangan lupa saksikan telly filem saya terbaru Cinta Paling Agung mulai 17 Julai ini di saluran Astro Plus eksklusif. Beli tahu saluran 480. Kenapa? Sebab cerita ni agak-agak deep. Sangat-sangat deep, sangat-sangat mendalam. Pada sesiapa yang sudah mendirikan rumah tangga dan pada sesiapa yang rasanya di yang masa sekarang ni ada krisis antara suami isteri, tengoklah cerita ni. Mungkin kita boleh mempelajari sesuatu yang mungkin kalau seperti mana kita ingat. Bukan senang lah, super senang untuk kita memusnahkan sesuatu. Tapi bila kita nak membina tu bertahun, nak musnahkan tu 5 minit dah hancur. So, berbaloi tak 5 minit tu dengan 9 tahun yang kita lipit tu berapa tahun lah kan. So, fikir-fikirlah tengok cerita ni. Dan saya mengharapkan cerita ni akan mengelakkan pasangan-pasangan sana untuk mengambil tindakan yang paling tidak paling tak digalakkan langsung dalam agama kita lah. Janganlah cerai. Macam mana pun, jangan cerai.